Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di channel Lo Please. Dan hari ini gue akan memainkan game RF Online, Racing Force Online. Dan ini kalau nggak salah gamenya dari tahun 2004. Ini game udah jadul, tapi ini private server boy, bukan server server official. Nah itu ya. Gue main di RF Reality, websitenya ada di deskripsi, kalian langsung join saja di sana. So buat kalian yang belum nonton, ya memang belum sih, karena di channel ini belum ada game kayak beginian, pak. Nah jadi ini game MMORPG dan ada sistem politiknya, dan gue naik menjadi dewan atau tim pertahanan, cuy. Ini gue nickname bijaksana, no, ada auranya kalau dewan, pak, ya. Nah ada pemimpin bangsanya juga, dan ini berganti setiap minggunya ya. Untuk pemimpin bangsa, kalau dewan kanan tergantung diangkat sama siapa, pak. Oke? So ini dia custom skin, custom armor, semua banyak yang custom. Kita ini pedangnya tuh kuning gila, kecep abis gitu ya. Shieldnya gila ngeri abis, pak. Ini armor dewannya. Kalian kalau mau tahu ini game apa, gue nggak akan jelasin di sini banyak secara detail. Kalian boleh cari di YouTube lain atau di channelnya Bang Dimas, di sana ada jelasin sejarah-sejarahnya ya. Bahkan sampai saat ini juga gue nggak ngikutin ceritanya, pak, dari dulu main gitu ya. Oke, langsung saja, ini gue dewan bagian tim dewan kanan. Buat kalian yang belum subscribe, kalian boleh subscribe dulu di kanan bawah warna merah, kalian tinggal klik di situ, gratis, bay. Nah ini ada papan nih, ada papan. Sini ada tulisan nih, starter pack. Jadi kalau kalian mau join, gak usah merasa ketinggalan, boy. Ini ada starter pack. Sabar, gue zoom deh. Ini dia starter pack, level 55, CPT 15.000, claimnya di game CP. Ini gue tutup dulu. Nah ini ready PVP voucher, kalian langsung chat aja fanpage-nya RF Reality. Dan untuk guild package-nya, kalian bawa guild atau kalian punya guild gitu, terus dapat hadiah gitu, pak. Oke? Bantu CP dong. CP dari mana gitu, pak? Aduh. Gak ada CP, kakak. CP itu mata uang Akrecia, beda bangsa. Kalau gue bangsa Korea Alliance ya, teman-teman. Nih, res Korea Alliance. Oke, ini armor dewan gue plus 5, masih lembek, pak. Ini masih kuatan ini armornya, pak. Armornya kece habis tuh. Apalagi sportnya. Beuh, gila merah, pak. Oke, gue mau keliling-keliling manja sebagai dewan. Coba ada yang mau direpel enggak? Ada yang but tes. Wow, di sana ada silver ball, berarti ada tanda-tanda kerusuhan. Si Ken Ai, berarti dia di VC2. Kita karena hemat ya, karena kita hemat. Gue mau lewat setter desert, kalian cari bocil-bocil yang berkeliaran di setter desert, boy. Oke, welcome to the sete ya. Thank you banget buat race leader Ken E udah mau milih gue sebagai tim pertahanan, tim defense, dewan dev gitu ya. Pokoknya thank you banget dah. Padahal item gue juga belum GG banget, masih standar banget gitu. Ini booster masih red booster, pak. Ini plus 6. Yang penting kita tanggung jawab saja. Kita masuk ke bagian sete ruins, dan ini mapnya kece abis. Wah, ada Belato tuh. Ada Belato touch. Oh ya, sorry banget kalau misalnya nggak ada damage. Pertama memang ini weapon jelek, nggak jelek sih, maksudnya standar. Tapi gue dewan dev juga, jadinya namanya dewan dev ya gedenya di defense gitu, pak, bukan di attack. Wah, rame, cuk. Rame, brother. Kita sebagai dewan takut nih. Ini juga percuma, nggak akan mati, pak, dipukulin. Ini lagi ada Belato. Ah, no, kita langsung balik, boy, dikeroyok. Dan gue nggak akan kemit lagi karena mit rame, boy. Tadi hampir di geng gue itu, langsung meninggal, pak, kalau di geng gitu. Masalah ada bapaknya juga, bapaknya itu dewannya juga gitu. Oke, kita berangkat, boy. Gue jarang banget, teman-teman, main RF dewan, jarang banget. Jarang bener, boy. Pakai armor ini dah ya buat nambah lari. Ini efek-efeknya keren banget, gila. Duh, gila. Cuman ini agak aneh di bagian kakinya gitu loh. Udah kayak kaki ayam, anjay.
kakinya kayak kaki ayam gitu loh teman-teman. Dua doang anjir. Kenapa nggak dibikin lima gitu kek? Dua doang udah kayak tahu. Sebagai dewan kita harus bagian depan gitu ya. Cece, cut, colok dulu biar kagak kabur. Ah, meninggal kamu. Armor gue salah ternyata, biarin lah ya. Gue juga bukan mode defense kok. Apakah ada di map? Oh ada teman-teman, di belakang sana boy. Ini ada nih bocil nih. Gue ikut dulu boy. Wah, satu tombol boy. What is your armor? Armor conceal gitu ya. Armor conceal tuh armor apa sih? Ardeo lah pokoknya pak. What is your armor? Anjing dia nanya armor anjir. Ah, meninggal kamu. Udah ya, kelar ya, clear ya. Nadir sudah clear. Sekarang waktunya kita ngikutin bapak kita pak. Bapak kita pak, what? Lari gua jadi lume, di VC2 masih lemot pak. Lemot bener cu. Nah, gue di party bagus, thank you. Oke, let's go. Oh ya, ini jangan sampai habis dulu kek. Kalau gue belum lagi pas lagi nggak ada gipi gitu, nggak lucu. Jadi kagak ada gipi habis. Ya udah, wassalam. Nah, gue masih bingung nih. Gue masih bingung. Bentar, ini kok ada tanda sih di sana? Gue penasaran pak. Saya mendengar suara Belato di sini. Tinggal kamu nak, nak. Ini ya nih. Aduh, aduh ada tower pak, pak. Aduh, aduh dia bawa dia ngemob. Nyir, anjir. Mati ini tuh. Lah gila. Towernya Bella tuh di sana ya. Oh, gila kuat banget Chan I. Wah, wah mudar kamu. Terobos aja lah. Aduh dia butuh nadir. Undian uncin uncin. Mati lo. Wah anjir. Cabut boy. Butuh akur. Jangan dulu ditabrak, kita kalah masa. Mana di sana? Matiin Balkis. Bangke, akur gua kagak masuk ke Balkis. Kampret ke Balkis. Speknya. Mati. Tinggal RL-nya dah. Belato bapaknya. Sini bos pak. Mana RL kita pak? Biar diem. Salah jalan Odi. Sedih banget pak. Pak salah jalan anjir. Bos. Akan anak-anaknya datang. Ini pada lock siapa sih yang benar, cok? Apaan itu bodoh? Oke teman-teman, mungkin videonya segitu aja dulu dari gue. Sekian rusuh-rusuh kecil-kecilan dan yang pastinya seru banget boy. Thank you, goodbye.